Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-Shopee haul jam tangan ala-ala Korea. Jadi di sini tuh aku beli beberapa referensi jam tangan nih, mulai dari yang belasan ribu sampai 100 ribuan. Jadi gak terlalu mahal-mahal banget, tapi kualitasnya bagus-bagus banget nih teman-teman. Jadi aku tuh pilih beberapa model. Ada yang model digital, terus ada yang lingkarnya lumayan besar diameternya, dan ada juga yang diameternya tuh kecil untuk tangan-tangan kayak aku gini. Jadi aku bakalan langsung aja reviewnya satu persatu. Oke teman-teman, aku bakalan buka dari yang murah-murah dulu kali ya, biar semangat. Ini tuh di sini aku beli jam tangan model tuh Korean banget, lucu dan banyak banget pilihan warnanya pastel series. Di sini sih harga coretnya 210.000, aku cuma bayar 15.900 rupiah. Di sini aku pilih dua, jadi aku beli dua warna gitu, ada warna mint dan ada warna pink. Tada! Nih jam tangannya, dia tuh modelnya digital ya, bukan jarum jam gitu. Aku bakalan buka nih satu-satu. Untuk jamnya ini dia tuh bahannya plastik, bagian ininya stainless. Tuh, ini ada tanggalnya, ada harinya. Terus aku gak tahu sih ini ada apa aja ya. Tuh, pokoknya kayak gini. Jujur aku gak pernah pakai jam tangan dan emang gak betah gitulah ya. Karena memang mungkin belum nemu yang cocok dan enak. Ini dia lubangnya banyak banget nih teman-teman, dan bisa buat dipakai di tangan kecil, gak terlalu kegedean gitu. Ini aku bakalan cobain. Biasanya kalau jam tangan yang model-model kayak gini tuh gak cocok buat tangan-tangan kecil, tapi ini cocok-cocok aja sih. Tuh, karena modelnya tuh lucu. Tuh kayak gini teman-teman, bagus kan? Tuh masih simple dan bisa dipakai buat kulit yang warnanya kayak aku nih, sawo mateng tuh, warna hijau, jadi bagus banget tuh. Ini aku belum coba aktifin, tapi dia udah aktif sih kayak jalan gitu, cuman jarum jamnya aku belum coba kotak-katik teman-teman, karena memang belum mau aku pakai tuh. Ini harganya dari 210.000 cuman 15.000 rupiah. Tapi dia nggak pakai kotak sama sekali ya, karena memang harganya murah. Nah yang satunya lagi ini aku pilih warna pink, dan dia tuh udah aktif, cuman belum disetting. Tuh, udah jalan kayak gini. Sama modelnya, ada bunga daisy-nya juga. Ini aku bakalan cobain pakai warna pink, cocok atau enggak. Nah ini warna pink juga cocok teman-teman, karena pastel series gitu loh warnanya. Bagus banget nih kalau kalian mau pakai jam buat ganti-ganti, kalian bisa pakai yang kayak gini nih, murah-murah banget. Soalnya 15.000 doang, kalian bisa koleksi berbagai macam warnanya ya teman-teman. Terus di sini juga aku beli jam lucu banget. Ini tuh dari harga 38.000, aku pilih warnanya coffee white, jadi bayar cuma 24.000. Ini tuh jamnya paling lucu lah ya di toko ini. Tada. Aku suka banget karena dia simple modelnya. Terus aku suka diameternya kecil. Jadi ini tuh jamnya sebenarnya murah ya, cuma 24.000. Tapi kayak kelihatannya tuh mewah. Tuh. Bagus banget. Emang talinya tipis dan jahitannya cuma sekali aja. Tuh. Tapi bagus banget ininya, rapi. Terus mewah gitu, warnanya gold. Aku bakalan cobain pakai. Nah teman-teman, kalau dipakai tuh kayak gini, jadi kalau menurut aku lebih kayak kelihatan elegan buat kalian yang kerja kantoran atau kuliahan, atau kalian yang sukanya simple, kalian bisa pakai kayak gini. Kalau yang tadi warna-warna itu sporty, kalau ini kayak buat lebih elegan aja. Ini bagus banget, nggak kelihatan kayak 24.000 loh teman-teman. Bagus banget tuh jamnya, pilihan warnanya juga banyak. Aku pilih warnanya coklat coffee gitu.
bagus banget kan? Nah, jam tangan terakhir dari toko yang pertama ini, aku tuh beli jam tangan model kayak gini. Ini harganya dari Rp55.000 jadi cuma Rp22.800. Aku pilih warnanya khaki. Nah, dia tuh modelnya kayak kayu gitu, teman-teman. Tuh. Tapi dia model jam tangan cowok gitu, dan ini tuh kegedean sama aku untuk apa? Pergelangannya gitu. Jadi kayak kendor gitu ya, teman-teman, kalau kegedean. Ini tuh harus dipotong di tukang jam. Aku suka banget sih ini modelnya, dia tuh kayak lebih elegan gitu dan lebih ke vintage. Tuh. Terus warna coklat kayunya juga bagus banget, kayak real banget, padahal ini bukan kayu beneran, kayak plastik doang, teman-teman. Dan ini kalau dipakai, mohon maaf nih kalau kegedean, jadi kayak kurang kelihatan bagus. Nah, kalau nggak kegedean kayak gini tuh. Bagus sih kalau dipakai kalau menurut aku. Tapi karena kegedean jadi aku bisanya begini. Gede banget ini kalau jam tangan model kayak gini nih buat kalian yang tangannya kecil kayak aku. Lebih bagus yang ada lubangnya. Kalau kayak gini mesti kalian potong tuh, teman-teman. Sebenarnya bagus nih kalau pas, cocok banget sama warna kulit gitu. Cuma karena kegedean jadi begini. Nyeplos ini, teman-teman. Oke, teman-teman, selanjutnya ini aku beli jam tangan di Shopee Mall. Kemarin tuh aku sempat voting ya, jam tangan kayak Korea itu yang atas apa yang bawah. Nah, itu tuh ada yang kayak gold, rantai gitu. Dan yang salah satunya itu adalah yang ini. Paling banyak vote itu yang ini. Karena memang aku tuh gak terlalu mantengin drakor, jadi aku gak tahu jam tangan kayak Korea-Korea itu yang kayak gimana. Nah, karena berdasarkan vote terbanyak tuh jam tangan yang ini. Dan karena memang harganya murah ya, teman-teman. Dari Rp105.000 aku cuma bayar Rp52.500. Ternyata packagingnya tuh oke banget. Dia tuh dapat kotak kayak gini, lucu banget kotaknya tuh, warnanya pink. Dan tadi aku bingung bukanya tuh gimana. Ternyata dia tuh kayak cuma didorong. Malum lah ya, gak pernah beli jam jadi gak tahu, teman-teman. Terus ini, aku suka banget sama jamnya. Dia tuh bahannya tuh kayak karet, tapi bagus. Ini aku bakal buka dulu deh ya. Terus cocok buat tangan kecil, jadi recommend banget lah pokoknya. Ini ya. Tuh. Mini banget, sumpah. Lucu banget. Ini tuh aku beli warnanya hitam, gak tahu nih warna lain ada atau enggak. Dan ini water resist sampai 50 meter. Aku gak tahu sih, gak pernah coba jam tangan tuh dikenain air atau apa. Tadinya tuh pas aku buka ini tuh masih kayak diplastikin semua nih. Tuh. Bagus banget. Nah, ini aku bakalan cobain ya. Ini aku paling ujung loh lubang bolongannya nih. Tuh. Pakainya paling ujung. Nah, nanti kalau dipakai kayak gini. Jadi buat kalian yang suka banget simple, elegan, tuh wajib banget nih punya yang ini. Ini tuh dia bahannya karet, bukannya bahan kulit gitu. Jadi aman lah ya kalau kena keringat terus. Bagus banget kan, simple buat dipakai kerja. Karena ini warnanya hitam juga, lebih netral gitu, teman-teman. Nah, rekomendasi aku yang terakhir ini, aku juga belinya di Shopee Mall. Kemarin tuh pas promo, aku udah share di IG story aku. Jadi buat kalian nih yang butuh promoan-promoan, mulai dari kayak Scarlett, terus sabun-sabun mandi, minyak sayur, kebutuhan pribadi, kayak fashion juga ada. Kalian wajib banget follow Instagram aku di riri_rosa, nanti aku bakalan tulis. Itu tuh aku sering banget setiap hari malah ya nge-share promoan-promoan murah. Sampai kemarin tuh aku nge-share diskon 80% tanpa maksimal dan banyak banget yang dikirim. Emang sih aku gak dapet dikirim ya, di cancel punya aku, tapi yang lain dikirim gitu. Kenapa punya aku yang share malah aku yang di cancel, bukan rezeki. Cuman banyak banget produk-produk murah yang aku share setiap harinya. Jadi buat kalian yang mau nyari lagi dagang atau mau nyari barang-barang murah yang pakai voucher, aku bakalan kasih tahu cara pakai vouchernya sampai double voucher dan lain-lain. Kalian wajib banget follow. Nah, ini kemarin aku sempat share, ini harganya tuh lagi promo gitu. Tadinya tuh harganya 150 ribuan, terus aku beli kemarin cuman 89 ribu, terus pakai voucher jadi cuman 16 ribu rupiah aja aku dapetin jam tangan di Shopee Mall nih. Dia pakai kotak kayak gini, eksklusif karena memang Shopee Mall mungkin ya, dan udah merek sendiri. Nama tokonya Halley, teman-teman. Ya, aku bakalan buka. Packagingnya aman banget ya, pakai bubble wrap tebel semuanya.
ini aku dapat kartu garansi 100% original anti air. Tapi aku nggak mau coba ke air ya teman-teman. Terus ini juga ada apa namanya officialnya kayak gini. Kita buka dulu nih, jam tangannya tuh mirip banget sama kayak yang tadi, cuman dia tuh bahannya kulit. Kalau yang tadi kan plastik gitu. Kayak gini, aku pilih warnanya hitam nih, full hitam, dan diameternya juga masih kecil. Jadi cocok buat aku yang tangannya juga kecil. Aku bakalan coba pakai. Ini aku pakai paling ujung ya, teman-teman. Kalau bisa nambah lubang lagi deh. Pasti selalu kayak gitu, makanya aku jarang banget pakai jam tangan. Nah, kayak gini. Kalau ini dia tuh full hitam. Jadi buat kalian yang mau pakai acara-acara formal warnanya hitam-hitam, ini cocok banget. Atau kalau kalian gak suka yang warnanya hitam semua, dia ada pilihan warna juga warna putih. Ininya nih dalemannya tuh. Tuh bagus banget. Jadi cocok buat kalian yang tangannya kecil, karena diameter lingkar si jamnya ini kecil gitu. Cocok banget nih. Ini harganya jadi cuma 16.000, teman-teman. Tuh bagus banget kan. Oke teman-teman, selesai sudah rekomendasi jam tangan dari aku. Tadi aku udah beli 6 ya. Yang pertama 4, yang tadi 1-1. Jadi aku beli 6 jam tangan yang modelnya Korean look banget, yang bisa kalian pakai buat tangan kecil atau tangan gede. Kecuali tadi tuh yang model kayak kayu, kalian mesti potong, itu bisa dipotong kok di tukang jam gitu teman-teman. Nah ini yang terakhir tadi aku pakai, aku suka banget. Buat kalian yang mau beli sama kayak aku, bisa langsung cek linknya di deskripsi box. Atau buat kalian yang mau request, bisa ketik requestan kalian di kolom komentar ya. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan jangan lupa untuk follow Instagram aku. Buat kalian yang mau info-info diskon bermanfaat dan menarik lainnya. Terima kasih yang udah tonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah!